Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di aplikasi Free Conference Call. Mungkin beberapa teman baru, mungkin ada juga teman-teman dari Champion sudah pernah ikut aplikasinya, jadi sudah familiar. Nah, teman-teman semuanya, hari ini ada request dari beberapa teman-teman yang lain di grup. Bang, tolong dong, gimana caranya mengoperasikan RHB TradeSmart ini. Nah, kebetulan karena tim RHB juga belum sempat saya kontak, ya udah kita coba aja dulu selama 1 jam ke depan, atau ya selama setengah jam ke depan lah, ngeliat sambil kita lihat-lihat menu apa aja sih yang ada di fitur RHB ini. Oke, teman-teman semuanya, ini market sudah buka ya. Sebentar, market sudah buka. Kita akan pakai fitur RHB TradeSmart Syariah. Oke, pertama ini adalah layar desktopnya. Layar desktop ini artinya layar ini yang pertama kali muncul ketika kita membuka aplikasinya. Oke, untuk aplikasinya teman-teman bisa download di sini. Sebentar, saya add lagi. Oke. Oke, salah. Sebentar. Mana? ADRO applications. Oke, nah teman-teman bisa download di bagian sini, masuk ke RHB sekuritas, terus kemudian ada equity produknya TradeSmart. Nah, download RHB TradeSmart ini bisa langsung di sini. Pilih aja yang di bagian ini, untuk laptop di sini ya, TradeSmart Desktop App. Nanti akan muncul lagi layar baru. Terus pilih yang syariah, akan diarahkan lagi. Nah, ini tinggal dipilih mau yang Mac, yang Windows 32 bit atau 64 bit. Nah, ini adalah aplikasi dari RHB TradeSmart Syariahnya. Jadi udah bisa di MacBook. Nah, ini kelebihannya, salah satu kelebihan juga ya. Di beberapa sekuritas belum ada untuk Mac-nya. Oke, tidak jalan. Maaf, ada kesalahan teknis. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Boleh bantu chat. Kelihatannya ini apa yang saya buka sekarang? Sudah oke. Oke. Nah, teman-teman, tadi ini tampilan desktop. Ya, ini tampilan desktop. Terus kemudian di sini bisa dilihat. Saya close dulu. Live trade saya ganti begini. Nah, ini select code. Misalkan teman-teman mau nambah lagi nih. Oh, belum ya tadi. Oke, saya tambah. Misalkan Elsa, terus kemudian BMSI, terus kemudian ADRO, PTBA, terus kemudian ada SMP, kemudian ada ALI, LSIP, terus kemudian ada Antam. Sudah ya, Antam sudah. Nah, teman-teman, ini bisa di setting naik turunnya kelihatan paling atas ya. Terus kemudian ada lagi Dimas, terus kemudian ada lagi Best, ada Pewon, ada Asri, ada JTRA, ada A, ada CMA, ada SMLA. Oke, nah Semar saya delete dulu ya. Semar, mana Semar? Semar. Kemudian ada Friend. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat. Ketika teman-teman set seperti ini, tinggal klik change-nya aja. Change ini bisa bikin teman-teman naik turunnya otomatis. Jadi bisa kita lihat bahwa yang paling jelek stok kita, watchlist kita hari ini adalah Dimas ya, 1,8% turunnya ya. Terus kemudian misalkan kita masukin lagi Hoki, kita masukin lagi Wood, kita masukin lagi apa ya? Hoki, Antam, terus Wika, Adi, UEG. Nah, misalkan seperti ini dulu ya. Jadi teman-teman bisa dimasukin beberapa list, terserah teman-teman. Nah, ini enaknya, ini naik turunnya otomatis. Jadi biasanya kalau pagi-pagi, benar teman-teman, ada udah lewat, ada gangguan sedikit. Nah, ini teman-teman bisa cek. Oh, jadi watchlist saya tertinggi hari ini Hoki ya. Terus kemudian terendahnya ada ALI. Terus kemudian Excel turun 2%, Wika turun 2%. Nah, ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini teman-teman ada tiga bagan. Ini teman-teman bisa tambah caranya add layout. Terus klik yang add custom layout. Nah, ini teman-teman bisa kasih misalkan stock list. Nah, ini teman-teman bisa isi dengan cara, saya mau lihat per sahamnya deh. Tinggal select quote atau misalkan control Q ya, control Q juga sudah bisa. Nah, ini segini nih teman-teman. Nah, misalkan ini saya mau cek Dimasnya deh. Terus kemudian, nah ini sampai kelihatan ini ya, sampai kelihatan ini. Terus saya bisa di copy nggak sih? Oh, nggak bisa. Quote, terus quote lagi. Sesuaikan aja. Misalkan SMP, quote base quote. Nah, ini tinggal disesuaikan aja. Nah, biasanya muat sampai 4 sih. Nah, quote, best quote. Nah, ini ya, ini tinggal teman-teman ganti misalkan CTRA. Terus saya lagi ngeliat Excel misalkan. Nah, sudah, ini teman-teman bisa cek di sini. Kita bisa setting di sini ya. Kita bisa setting watchlist kita. Jadi biasanya live trade dulu, mana nih yang lagi mau kita pantau. Oh, ini nih minus, udah minus 2 nih. Kita bisa cek nih gitu. Nah, jadi ini live trade-nya teman-teman bisa cek. Misalkan saya mau saham-saham mining aja deh yang keluar. Nah, berarti ini live trade-nya itu cuma saham-saham mining yang keluar. Ini mining biasanya kodenya ungu ya. Kodenya ungu. Basic industry. Misalkan. Kita cek basic industry. Nah, ini merah basic industry. Oh, di kita nggak ada nih basic industry. Nah, terus kemudian ada consumer. Nah, consumer. Cek. Ada warna kuning. Nah, kita ada nih consumer sektornya. Jadi, fitur ini memudahkan kita untuk mengecek, terutama dari ranking. Nah, kalau biasanya kalau lagi merah gini, saya yang up di atas nih. Siapa yang duluan merah nyentuh 6%. Biasanya langsung jadi watchlist. Langsung kita cek gitu ya. Saya sambil ngeliatin dulu ya. Oke. Ini sudah. Jadi pertama kita atur dulu live trade. Terus kemudian kita atur select quote-nya. Jadi ini dua layar ini cukup, dua ini saja. Nah, kemudian kita lari ke stock list. Kita bisa atur ini semua. Nah, kita bisa atur 4 ya nggak usah banyak-banyak lah, sehari itu kita mantau 4 saham, 5 saham aja, nggak usah mantau banyak-banyak, mantau yang banyak dari sini aja. Dari sini nanti buat eksekusi. Nah, kita cek di sini, oh Wika merah tuh ada apa sih Wika, gitu kan. Oh Wikanya turun. Nah, kita cek turun di sini. Oh Excel turun juga. Oh SMP turun, Dimas turun. Nah, kita bisa cek dari sini. Gitu. Jadi nggak usah yang nyari satu saham yang apa ya. Fokus aja ke stok yang teman-teman sudah buat. Stok universe teman-teman lah. Nah, taruhnya di sini aja. Misalkan di sini ketiknya ya pokoknya diganti nama lah, terserah, monggo silahkan, bisa. Ini ya, ini untuk setting gimana caranya teman-teman bisa watchlistnya dulu. Nah, kemudian di fitur selanjutnya ini account di kita bisa ngelihat IHSG berapa nih, minus 0,8 ya, 68 ya, wow, minus 0,68%. Nah, ini terus opennya berapa, high berapa, low berapa, previous berapa. Previous itu close ya, close kemarin. Terus frekuensi, volume, value-nya sudah 1,1 triliun ya, 1,1 miliar ya, benar ya, 1000 miliar atau 1 miliar ini. Nah, di sini ada menu cepatnya F2 buy, F4 sell, F11 trade list, F10 order list, start order, F3 news, portofolio. Nah, misalkan news, kita tambah deh add layout. Oke, kita tambah di sini news. Kita cek langsung news. Nah, oh udah ada nih. Kita pencet news sudah keluar nih. News show. Nah, hari ini ada berita apa aja gitu. Double klik aja. Nah, select date-nya. Date terakhir aja ya. Nih, Mami ada apa? IQ Plus. Nah, oh ini beritanya dari sini semua. Oke, tuh. Nah, ini ada berita apa aja? Kita bisa lihat di sini. Terus kemudian kalau kita mau ini fitur sudah ya, news. Ada berita apa hari ini gitu ya. Oke. Terus di account itu kita bisa pilih. Nah, ini pertanyaan yang sering mendasar adalah fund withdraw. Fund withdraw ini teman-teman untuk menu penarikan dana. Nah, kemarin ada yang tanya gini, kenapa kok di portofolio sama di mutasi bank itu berbeda? Karena di mutasi bank itu biasanya T-2, sedangkan di saham itu T+2. Jadi dananya pasti nanti akan masuk. Jadi teman-teman yang cukup pantau adalah dana di portofolionya. Oke, nah nanti kita kasih contoh ya. Nah, ini ada login. Ini sebelum log trading tadi login dulu ya. Jadi login trading supaya bisa trading. Penggantian password, penggantian PIN gitu. Nah, ini kalau misalkan saya login trading nih. Oke, sebentar, mana tadi? Oke, passwordnya mana? Oke, ini saya sudah masukkan. Ini akan berubah. Lakukan tradingnya sudah, cengpin bisa. Nah, klien portofolio, portofolio detail, account list, trading kalkulator. Nah, biasanya menu-menu ini. Yang pertama misalkan fund withdraw ini untuk narik dana. Jadi kalau teman-teman mau narik dana harus cek dulu ya. Oke, kita lari dulu ke klien portofolio. Klien portofolio mana? Oh, udah ada. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa cek bahwa ini namanya teman-teman, ini kodenya teman-teman, ini starting balance-nya teman-teman gitu kan. Nanti di sini ada account info, kontak info. Order juga ada, ordernya hari ini itu apa saja, terus ini klien report, ini klien yang report tiap bulan dikasih gitu, atau tiap hari trading ada di sini gitu. Kayak trade confirmation letter. Jadi kalau teman-teman sudah trading dan nanya buktinya kepemilikan apa, ada di sini ya. Nah, nanti ada nomor, ada kayak kwitansi, ada bukti pembelian. Nah, di situ menjadi haknya teman-teman bahwa saham itu benar-benar teman beli gitu. Jadi bukan beli saham bodong, itu benar-benar saham beneran gitu. Oke, nah biasanya untuk ngecek bisa ngambil uang berapa itu di cash in RDN ya. Cash in RDN itu harus senilai yang mau diambil, misalkan saat ini kondisinya 101.000. Nah, berarti dana yang bisa diambil kita cek ke withdraw. Oke, sebentar. Kita lari ke add layout baru aja. Withdraw. Nah, ini misalkan account ini add. Nah, account ini cash on hand-nya berapa gitu kan. Nah, 100 withdraw-nya berapa, mau misalkan dimasukin 100.000. Nah, udah langsung setuju, save. Nanti dia akan diproses. Tuh, nanti akan keluar di sini. Gitu ya. Jadi, untuk cara withdraw-nya. Oke, ini tambahin lagi. Withdraw. Jadi, teman-teman nggak usah nyari-nyari menu lagi. Atau misalkan, narik dana. Nah, tuh. Terus kembali ke portofolio, nanti ini ada kode-kodenya, terus kode saham yang teman-teman sudah beli gitu. Nah, kredit limit ini 0. Kenapa? Akunnya syariah, berarti akun marginnya sudah 0. Kalau teman-teman ada kredit limitnya di sini bukan 0, berarti nanti konfirmasi saja bahwa akun itu akun reguler ya. Jadi bukan akun syariah. Nah, untuk fee-nya sudah jelas di sini 0.15, 0.25. Oke, akun informasi ini menyimpan informasi pribadi teman-teman yang bisa dicek. Oke. Nah. Oke, ada berita apa nih, saham masih turun? Sudahlah. Biarkan saja. Oh, sudah mulai naik lagi ya. BKA Raja Era. Oke. Nah, di menu selanjutnya itu ada account list. Oke, sebentar. Bentar ya teman-teman, ada telepon. Ya, lanjut teman-teman. Nah, ini ada portofolio sudah clear ya. Jadi yang dipakai itu cash in RDN dan ini total aset. Jadi teman-teman cek dulu di sini total asetnya berapa. Kalau di situ total asetnya sudah lebih dari modal, berarti teman-teman sudah floating profit. Nah, belum untung karena mungkin di sini masih ada jual. Nah, kalau ini sudah posnya sudah untung. Untungnya berapa? 1.400 gitu ya. Tuh, terus kemudian ini ada menu order list, ada trade list. Order list itu teman-teman yang belum kejadian atau hari itu teman-teman ngapain? Amen, withdraw, terus kemudian transaksi match gitu kan. Nah, kalau trade list ini teman-teman sudah terjadi buy and sell. Jadi kalau sudah buy, sudah sell akan munculnya di sini. Jadi tinggal ngitung nanti total buy sell-nya berapa, total value-nya berapa, nanti ada di sini semua. Itu untuk report-reportnya ya. Terus kemudian kalau trading kalkulator gimana, Kang? Oke, harusnya use detail trading kalkulator. Oke, kita bikin baru lagi ya. Account trading kalkulator. Nggak keluar. Nggak keluar. Kemana trading kalkulator? Oh. Oke. Mungkin ada maintenance sedikit ya ini, kayaknya masih belum keluar. Oke, ini toolsnya mau ganti font, mau ganti warna, atau misalkan kalkulator. Kalkulator di luar ya. Clear cut, manual book ada semua. Nah, ini yang belum nih trading kalkulator nih. Jadi nanti saya coba tanyakan dulu ya. Untuk fitur itu enak itu kalau trading kalkulator. Nah, nih market sudah mulai bener lagi. Tadi Dimas yang -3, sekarang udah balik cuma -0 ya. Tuh, oke, sebentar ada chat ini. Tadi memang di mute suaranya, sekarang sudah jelas ya? Kemudian ke record nih. Oke, masih ke record. Ada jelas. Malam sih ini kayaknya tukang sapu. Oke, terus kemudian ada kita lari ke fitur code ya sekarang ya. Jadi di fitur code-nya lagi. Tadi ya, base code sudah, negotiation code. Nah, ini teman-teman kalau misalkan mau ngecek pasar nego ada apa aja nih. Nah, ini kita cuma bisa ngelihat aja, ngelihat ada transaksi apa. Misalkan kita cek stock type, belot. Belot di mana? Nah, ini lagi ada pasar nego di ETF ya ini ya, reksadana ini kan ETF. Nah, ini pasar nego semua, 100.000 lot, Bakri, oh ada yang BRMS tuh, 35.000, Mami, banyak banget lah. Pokoknya, ini bisa cek, teman-teman cek. Terus kemudian ada fitur live trade, oke, foreign, domestic. Nah, ini kita bisa cek bahwa hari ini foreignnya netnya masih minus, mana nih, mana, sebentar. Value, by value, total value, net fall, total fall, sell frequency, by fall. Nah ini net, jadi belinya 334 miliar, jualnya 463, berarti netnya minus 80 miliar, gitu ya. Oke, jadi sudah mulai berkurang nih si foreign nih. Nah, kabar bagus biasanya. Nah, ini ya, ngeceknya bisa di sini. Terus kemudian ada live trade by stock. Nah, kalau tadi live trade, ini live trade by stock. Ini teman-teman tinggal cek. Misalkan Dimas. Oh, di stocknya ya. Edit stock. Dimas. Nah, mana nih? Belum keluar. Nah, baru ada tuh. Nah, baru kecil-kecil ya. Kalau yang lagi running, biasanya cepat. Nah, ini cuma ada satu nih di menit sekian. Nah, chance-nya sekian. Oke. Itu bisa live trade by stop. Terus kemudian, misalkan teman-teman mau ngawasin nih tradingnya Dimas nih. Ya udah, nyalain aja beberapa. Bisa nggak? Oh, cuma satu ya? Cuma satu bisanya. Oke. Terus ada indeks sektoral. Nah, indeks sektoral teman-teman mau lihat. Misalkan, biasanya saya, oh ini nggak bisa dinaik turunin. Kode agri. Oh, sektornya yang hijau, agri. Terus kemudian mining, industri, properti, terus kemudian trade. Nah, ini teman-teman bisa cek nih ya, bisa cek di sini. Terus kemudian ada indeks yang dunianya, indeks dunia, itu ada DJA dan lain-lain ya. Ini ada nih, komoditi juga ada, currency ada. Nah, ini teman-teman kalau mau ngecek-ngecek. Terus advertising list ini pasar nego ya teman-teman ya. Jadi pasar nego yang buy and sell, yang sudah kejadian ini. Ini sudah kejadian. Terus kemudian ada order tracking. Nah, IDX. Ini apa nih? Ini kalau nggak salah itu order tracking nomor order teman-teman nih. Saya belum pernah coba sih. Nomor order teman-teman itu ada berapa, antriannya itu bisa dicek di sini. Nah, ini yang paling dicari nih. Nah, IDX stock card. Nah, stock card ini ya. Misalnya, kita ganti di bawahnya ini stock card. Terus kemudian di sini bisa cek isi. Isi apa aja sih sektor yang memimpin. Wah, ternyata Soho nih 20%. Terus kemudian ada BRMS ya. Nah, banyak kan teman-teman ya. Ini harganya akan naik turun. Atau di mining deh. Mining siapa yang hijau? Nah, ini otomatis. Nah, abu-abu itu tidak bergerak ya sahamnya. Kalau merah, merah, kuning, nol. Bukan tidak bergerak, tapi memang nol. Nah, ini BOS, ada MBAP, ini. Tapi ini stoknya masih campur. Yang ini masih campur. Miningnya masih campur antara konven sama yang non. Sama yang konven, ya, sama yang isi. Nah, kalau ini isi, full. Isi full. Nah, ini kita cek. Oh, Jemas nih yang paling jelek. Put, APLI, Ruiz, KOBX, nah, Bukaka, terus ada WH, Ipol, Nelly. Wah, ini memang ACST. Mantap-mantap ya. Nah, ini teman-teman bisa explore di sini. Oke, yang tadi stock up, ini sektor. Nah, teman-teman tinggal cari nih. Oh, properti siapa yang memimpin? Oh, Waran, BBSS Waran, Pol, Homi. Kan Homi naik 10%, terus ASPI sekian sekian. Yang merah apa? Agri, agri sektornya merah. Consumer merah, infrastruktur merah. Nah, kita cek siapa yang memimpin gitu. Biasanya cuma sedikit ininya. Cuma sebatas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuma ada 11 ya. Jadi 11 the base-nya masuk ke situ. Tuh, itu IDX sektor chart. Nah, ini chartnya teman-teman. Chart itu ini ada 5 bagian ya. Yang pertama itu market chart and detail. Jadi ini kita taruh ini IHSG-nya. Kita chart IHSG-nya. IHSG-nya seperti ini. Terus, sebentar. Kita cap nih. Sepi sekali hanya video. Ya, nanti kita buka dulu biar clear dulu. Nanti kita tanya jawab. Oke, ini indeksnya turun terus naik mantul tapi tidak bisa kembali. Sekarang turun lagi. Terus bisa kita cek lagi chartnya, technical charting. Nah, ini technical charting ini yang dari RHB-nya ya, dari RHB misalkan kodenya Dimas. Nah, ini technical chartingnya RHB nih. Nah, ini sebentar ada paket ya. Ya. Oke, sebentar ada paket. Oke, kita lanjut. Nah, ini bisa cek candle periodenya berapa year to date atau misalkan diganti 1 year gitu kan, atau apa. Nah, ini bisa diotak-atik lah ini. Saya sih nggak terlalu nge-explore ini ya. Nanti teman-teman bisa explore sendiri. Ini fitur-fiturnya. Nah, kemudian ada lagi chartnya by TradingView. Nah, TradingView chart. Semoga bisa. Sebentar, masih loading. Nah, kita bisa cek di TradingView atau teman-teman bisa langsung buka di bagian ini ya, di webnya di sini. Ini juga bisa, bebas. Kalau ini sudah include dan datanya real time. Kalau yang tadi di web, datanya delay 15 menitan. Nah, kalau ini real time ini. Lebih enak ini kalau kata saya. Nah, ini cuma memang layarnya kecil, nggak bisa dibuka-buka. Cukup segini aja, udah mentok. Gitu. Oke. Terus kemudian ada chartnya lagi, chart comparison, komparasi chart. Jadi, misalkan, ini saya buat dulu, misalkan composite from berapa nih? Awal bulan deh. Nah, terus kemudian sektor ALI, mana ALI? Draw. Nah, ini bisa nih ALI-nya sekian, draw-nya sekian. Terus apa bisa dibuat perbandingan lah, misalkan kalau nggak mau ALI nge-message, kita cek ya. Oke, kita misalkan ALI kita add, terus tambah SMP kita add, terus kemudian kita tambah lagi LSIP. Nah, nih. So, nah, tuh bisa kelihatan. Seirama enggak satu sektor nih gitu. Nanti teman-teman bisa buat apa ya istilahnya? Bisa pakai ini buat mantau apakah saham itu related kalau misalkan satu naik, satu turun gitu ya. Nah, misalkan turun-turun semua atau gimana. Atau misalkan perbandingan properti, monggo silahkan bisa. Oke, kemudian ada intraday chart. Nah, intraday chart ini ya cuma seperti ini aja. Ini biasanya yang untuk scalping ya. Untuk yang scalping, jadi kalau untuk yang scalping biasanya pakai ini. Tapi ini belum ada karena masih pagi banget ya. Harusnya sudah ada sini. Coba. Iya, belum ada ya. Harusnya sudah ada sih. Oke. Itu ya. Jadi fitur-fitur chartnya yang ada di RHB seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan kah? Oh, masih belum menemukan ya. Belum menemukan suara. Oke, kemudian kita lanjut dulu di stock summary. Ini stock sudah, stock summary. Nah, oh ini sudah ya, stock summary tadi. Terus kemudian quote summary juga sudah. Stock broker. Nah, ini biasanya yang dicari nih. Nah, ini ada nih top broker, top stock, buy sell, time trade summary. Ini ada semua nih. Kalau misalkan kita mau nyari apa ya, mandiri ini lagi beli apa nih gitu. Oke, kita pakai fitur. Oke, biasanya kan yang dicari BUMN kan, Mandiri, Dana Reksa gitu. Ini bisa cek di sini. Nah, ini mau lihat broker list itu apa saja nih. Nah, ini ada statusnya suspend, OSO suspend, Onik suspend, Corpus suspend, Magenta suspend, terus Pratama suspend, Pol suspend. Nah, ya hati-hati ya teman-teman ya. Nah, kita ada total nggak tuh, ini ada berapa nih? Nah, hati-hati teman-teman. Cari yang kodenya RHB itu DR kodenya ya. Nih RHB sekuritas statusnya aktif ya. Oke, aman. Ada suspend. Oke, terus kita misalkan stock broker kita cari buy sell-nya gini. Saya mau cari saham Dimas dari tanggal 1. Kita cek. Nah, kita bisa cek saham Dimas ini lagi dibeli sama siapa. Tapi ini mana net lotnya kok. Oh, net lotnya yang bisa dinaik turunin ya. Jadi si CS Credit Suisse atau JP Morgan ini dari sejak awal bulan September itu nge-buy si Dimas, nggak ada nge-sell, AVG-nya di 218. Nah, kita cek Dimasnya harganya berapa sekarang. Nah, Dimas harga berapa? Oh, masih di 218 ya, di situ-situ aja kan. Berarti masih harga APG belum kemana-mana. Mungkin masih kurang mungkin JP Morgannya. Terus kita cek siapa yang jualan. Oh, Sinarma Sekuritas. Jualan 9.000 lot atau 200 miliar. Ya, 200 miliar. Ini bisa dicek mau periodenya berapa, bebas. Tinggal ganti kode, ganti tanggal. Ya. Oke, terus. Broker lagi. Daily stock foreign, misalkan saya mau cari deh Dimas lagi di aku enggak. Nah, kita cek periode sama. Saya mau nyari dari awal bulan September. Sebentar, masih loading. Nah, kita bisa lihat net volumenya jualan atau beli, ternyata memang banyak yang jual ya. Tuh. Bisa diganti stoknya apa, misalkan Telkom, search. Nah, ini Telkom, itu tinggal datanya lengkap, tinggal mau cari apa gitu. Terus kemudian ada stock broker. Bentar, saya mau nyari stock activity by broker. Oke, saya mau nyari brokernya Mandiri, kode CC. Dia beli apa aja sih hari ini? Nah, hari ini ya, cuma bisa ngeliat hari ini. Saya mau lihat net lotnya aja deh. Nah, wow, dia beli KBAG, dia beli Agro, dia beli Pura. Nah, nih, Pewon, ACSP, dan lain-lain ya. Terus saya mau nyari DR deh, DR beli apa sih? RHB Sekuritas. Oh, banyak kan nasabahnya beli JSCA, MDKA, Kabak. Terus kalau misalkan Bahana, Sinarmas ya, Sinarmas apa nih? JSCA, Mirai, YP. Nah, oh beli BRMS, ramai banget ya BRMS ya. Bumi Resort Mineral, oh, saham-saham Bakri berarti lagi naik daun. Jauh-jauh dulu aja saham-saham Bakri. Ya, kalau untuk yang baru masuk, pelajari aja dulu. Atau pilih yang saham-saham yang murah tapi aman aja. Itu ya. Ini untuk melihat stok by stoknya dia hari ini beli apa. Terus kemudian ada stock broker. Saya mau nyari apa ya? Top broker hari ini beli apa? Oh, top broker transaksi YP, bukan beli apa ya, tapi top brokernya YP nih juara. Nah, DR ada di berapa? Oh, peringkat 8. Bentar. Hari ini total total net ya, kita nyari net. Nah, RHB ada di berapa RHB? RHB YP net buy. RHB tadi net sell ya. Tapi net value-nya 300 kok. Oh, nggak ada RHB. Oh, ini tadi 300 miliar ya. Masih kecil. Ini billion miliar, million juta. Oh, maaf. Ini 700 berapa tadi DR? Transaksi DR berapa? Hah? Netnya? Iya, 52 miliar, 51 miliar. Oh, ya buy sell-nya sekian segitu. Oke, berarti buy aja berarti. Pakai buy fall. Nah, paling gede ini ya. Jadi nomor DR nomor 10 nih, transaksi 52 miliar. Nah, kalau JP udah 300 miliar pagi-pagi emang paling banyak ya. CC 100, MS Morgan Stanley 125. Keypot ada di peringkat 4. Itu cara ngecek ya. Oke. Yang syariah dan kalau di kalkulator trading tadi belum ada, belum bisa dibuka. Nah, nanti trailing stop ya, sebentar satu-satu. Ini urut ini. Kalau di suspend biasanya ada beberapa alasannya, Pak. Nanti di search aja di ininya di apa, di berita sekuritas OSO suspend kenapa, biasanya ada cerita misalkan MKDB-nya kurang atau apa gitu. Oke, kita masuk ke scanner. Nah, nih kalau teman-teman pengen tahu sama apa nih yang Golden Cross, short MA 5. MA 5, nah 55, jangan 5 aja. Nah, view ada nggak? Oh, nggak ada MA20. Oh, nggak ada juga. Kalau dead class banyak kayaknya. Nah, ini masih belum keluar ya. Nah, terus kemudian ada news. Tadi sudah ya, BI News. Ini biasalah, ini financial report keuangan ya. Ini emitennya apa. Financial report from 20 to 20. Search ALI, search aja udah, search keluar. Nah, ini laporan keuangannya. Terus kemudian fitur candlestick. Nah, candlestick nih misalkan saya mau nyari hammer deh, baru ada hammer kayaknya. Belum ada yang lain. Nah, hammernya hari ini apa yang keluar? Nah, bisa dilihat. Nah, kalau yang sahamnya lumayan terkenal ya tinggal dicek aja, ada peluang untuk beli kan. Kalau hammer tinggal lihat di bawah atau di atas, tapi hammer biasanya sih di bawah ya. Oke, candlestick. Terus kemudian ada scanner break high and low. Nah, ini ada open high low last. Nah, breaking high 5 hari yang nembus, yang lastnya nembus dalam 5 hari terakhir nembus high-nya, kita cek. Aduh, sahamnya lumayan semua nih. Biasanya saya nyari total volume aja. Nah, BRMS berarti dalam 5 hari ke belakang itu nembus high-nya, gitu ya. Atau misalkan dalam 20 hari nembus high-nya apa aja. Oke, kita nembus high. Kita ganti yang high ya. Bumi, bull. Wah, tuh. Oh, bull naik ya. Oke, bull naik. Oke, nah itu nanti bisa dicari-cari itu ya toolsnya scanner. Terus kemudian ada volume up naik 100%. Siapa yang dari perdagangan kemarin ke hari ini volumenya naik sampai 100%? Ada nggak? Kita cek, bener nggak? Nah, pasti ini nih bumi atau lain-lain kan. Tuh. Volume A naik 100%. Terus kemudian udah ya, tinggal yang golden and dead cross nih. Oh, ini udah keluar nih. Dead cross 5, berarti ini turun harganya. Kalau golden cross ada nggak? 0 ya. Oh, mungkin lagi loading. Sudah, biarkan saja. Terus kemudian tadi ya, ini quote ya, ini masalah quote sudah jelas semua, account sudah, order. Nah, ini teman-teman, kita masuk ke order. Nah, jadi tadi agak bersabar sedikit ya. Satu persatu kita jelajahi menunya. Oke. Untuk pilihan buy order, teman-teman ketik F2 atau bisa order by order. Nah, sini teman-teman. Ketik aja, misalkan saya mau nyari contoh Dimas saja. Terus saya mau beli di angka 208. Total saya mau beli 1 lot. Volumenya 1 lot. Nah, misalkan ini day GTC. Nah, ini langsung day aja. Ini totalnya. Oke. Oke, GTC-nya nggak usah diklik karena saya mau langsung beli. Langsung saya klik send. Nah, apakah Anda membeli 1 lot Dimas? Oke, yes. Bye. Nah, udah disetujui ya. Caranya di mana? Di order list tadi. Keluar di sini statusnya. Saya antri Dimas 208. Statusnya open. Oke ya. Nah, itu open. Nah, kemudian kalau misalkan tadi kembali lagi ke buy, terus saya mau beli sahamnya BBRI. Ah, 1 lot. Saya mau beli 1 lot aja deh. Nah, saya klik send. Nah, akan keluar saham yang ditransaksikan bukan saham syariah. Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Berarti saya nggak boleh beli BBRI karena sahamnya tidak masuk kategori syariah. Ini pertanyaan tadi ya Pak, misalkan bisa dicek lewat sini juga, lewat buy, ini syariah apa enggak gitu. Oke, kemudian tadi ada yang menanyakan itu saham syariah apa enggak, itu bisa dicek di sini nih Pak. Saham Dimas, nih ada S, L itu LQ45 ya kalau nggak salah, L itu LQ45 di sini ya, ada kode Dimas, di sini ada S, S itu syariah. Kalau misalkan saya cari BBRI, akan keluarnya cuma L, LQ45. Terus kemudian kalau saya cari lagi saham yang bukan syariah, misalkan PeGas, oh PeGas masih syariah dan liquid, LQ45 maaf, LQ45. BMRI, BMTR. Nah, ini ada lonceng, ini juga harus dicek. Permohonan pilot kepada perusahaan tercatat. Nah, lo. Ada permohonan pilot kepada perusahaan tercatat. Jadi, BMTR ini ada mau dipilotkan nih. Waduh. Ini teman-teman harus dicek nih, benar nggak? Terus misalkan ada lagi, misalkan kita Tele sahamnya penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, ini teman-teman bisa cek di sini ya. Ada lonceng, itu artinya apa? Elsa syariah. Terus Gia syariah. Terus kemudian ekuitas negatif. Nah, ini jadi ada labelnya sekarang. Betul. Jadi teman-teman bisa cek di situ syariah apa enggaknya. Tinggal diketik. Oke. Cara kedua adalah tadi teman-teman klik buy order. Buy order saya keluar nggak ya teman-teman ya? Takutnya nggak keluar lagi. Oke, keluar ya, buy ordernya keluar. Nah, terus kemudian saya mau coba beli saham Dimas. Saya mau beli sahamnya di angka 210, saya mau belinya 10 unit. Nah, duitnya kurang, ditolak sama RHB. Kenapa transaksi Anda ditolak? Karena terindikasi riba, karena dana saya kurang dari apa yang saya depositkan. Nah, Allah menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba. Oke, udah clear ya. Jadi kalau uangnya teman-teman kurang, teman-teman nggak bisa beli, kalau bukan saham syariah akan keluar saham ini bukan saham syariah. Itu yang membedakan antara akun syariah dan akun reguler. Nah, di RHB ini sudah ada notifnya, jadi lebih safety lah buat kita. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan mau sell gimana? Sell tinggal diklik sahamnya. Nah, saya mau sell di mana? Misalkan 234. Kalau nggak satu lot. Ini tinggal diklik. Nah, di send. Transaksi Anda ditolak. Nah, karena menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Berarti ini terindikasi bahwa transaksinya short selling. Bukan short trading. Jadi short selling itu artinya kita menjual barang yang kita belum punya, gitu ya. Oke, clear, aman, udah itu. Nah, terus kalau saya kalau sudah punya sih bisa tinggal itu ya. Nah, cara advertising ini untuk beli pasar nego ya. Misalkan saya mau beli barang nego apa, misalkan Elsa ada nggak barang negonya? Nah, tuh, tapi ini nggak ada ya, nego jarang ya, nego masih jarang lah untuk ini. Nah, ini ada menu metric order, artinya gini, metric order ini memudahkan teman-teman untuk membeli barang sekaligus ya. Misalkan saya mau beli barang Dimas, harganya sekian, saya mau beli satu lot, ya kan, copy above, oke, jadi jangan deh, saya 208 aja. Copy above. Jadi kalau misalkan teman-teman mau iseng nih, jadi kayak pura-puranya jadi kayak market maker lah. Belinya satu lot. Nah, kalau belinya satu lot ya teman-teman tinggal send atau execute atau send all. Nah, ketika klik send all, invalid account. Nah, pastilah invalid account. Nggak ada dananya. Ya kan, klien ya, ada dananya. Oh, kliennya di sini belum saya isi ya. Execute copy above. Oke. Nah, ini kalau saya send all. Nah, are you sure? Kita coba ya. Nah, trading limit not enough, reject. Nah, udah pasti di reject. Nah, jadi satu lot tuh, satu lot terkirim semua. Nah, itu ya enaknya siapa? Enaknya RHB ada menu ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli, udah ngincer saham nih pagi-pagi, saya mau beli sahamnya apa aja nih? Oh, 10 saham. Ya udah, saya mau beli satu lot dulu semuanya. Klik namanya, harganya, catat dulu, baru send all. Jadi nggak usah order satu-satu. Oke. Tuh, sebentar, saya oke, keluar apa itu tadi? Oke, kita lanjut menu di order list sudah ya, trade list sudah. Nah, kita cek aja order list tuh, rejected semua. Nah, rejected semua nih, rejected semua. Tapi ada, masih ada open ya. Oke, ini yang open berhasil 4 ya, withdraw. Yes. Oh iya, karena dana saya ada 100.000 ya, jadi bisa. Nah, nih, oke, withdraw. Kalau mau amen gimana? Tinggal klik kanan, amen. Price-nya dinaikin 210 sen. Yes, berubah. Jadi amen. Oke, nah open lagi. Saya withdraw lagi. Oke, clear. Sudah selesai untuk order listnya. Nah, untuk advance order, nah ini bisa nih. Ini advance order list. Kita masuk ke sini dulu ya. Price conditional buy. Nah, teman-teman, saya mau beli Dimas di harga 210. Total 1 unit. Total 1 unit, kliennya ini, terus kemudian saya set GTC-nya sampai 1 bulan, taruhlah sampai akhir bulan, terus kemudian kondisional last price is equal to. Nah, bagusnya bikin last price aja ya, last price. Terus di sini biasanya lower than or equal to target price-nya 212. Nah, jadi kalau saya set seperti ini artinya saya akan beli di harga terakhir. Nah, jika harganya kondisi ini akan masuk 210 ketika lower than or equal to 212, berarti di bawah harga 212. Kalau misalkan teman-teman bingung, langsung aja di sini equal to sama dengan 210. Berarti kalau kondisinya di 210 last price, udah send. Nah, send invalid cases more than 2 days. Oh, Desember ya, nggak usah. Oke, send. Oke, Dimas roll out. Nah, ngeceknya di mana? Ngeceknya ada di advance order list. Nah, ini ada receipt, ya kan? Saya mau withdraw aja. Oke. Dah. Sell-nya gimana? Ini sama nanti kalau sudah punya ya. Jadi saya mau sell ketika kondisinya seperti apa. Ini sama. Nah, untuk set trailing stop. Nah, ini misalkan Dimas, saya mau. Nah, ini ada from buy order sama from portfolio. From portfolio artinya teman-teman sudah punya dan sudah kejadian. Nah, kalau from buy order, teman-teman akan jalan ini trailing stop jika teman-teman order buy-nya kebeli. Jadi bukan beda dengan short selling ya. Short selling itu artinya teman-teman langsung dilarang untuk menjual sesuatu yang teman-teman nggak punya. Tapi dengan trailing stop order, teman-teman bisa menjual ketika barangnya kebeli gitu. Catatannya beda ya. Jadi from buy order. Nah, tinggal diatur aja setelah kebeli mau dijual berapa. Ya udah tinggal diatur misalkan saya price-nya 208, volumenya berapa dari buy ordernya tadi, harus ngeset ulang ya gitu. Nah, ini misalkan saya mau beli 210, volumenya 1, amount-nya ya udah ini nanti otomatis. Saya mau jual di 222, step price 4 ya. Jadi 4 step 1, 2, 3, 4. Jadi 210 ke 218 itu 4 step. Terus volume not to sell-nya 1, valid until udah add. Nah, nanti akan keluar nih kayak gini. Nah, akan keluar seperti ini. Nah, drop down from lebih dari 222. Jadi trailing step price-nya ini. Jadi stop price-nya kejual 214. Artinya apa? Ketika saya sudah kebeli 210, minimal kejual saya adalah 214. Ini artinya saya masih untung 4 poin. Nih, 4 ini dihitung dari 222 ya. Jadi 22 1 2 3 4 turun 4 step, 4 harga, 4 papan. Nah, tuh, jadi enaknya gini untuk fitur dari TradeSmart yang baru. Oke, itu clear. Nah, sudah untuk settingnya ya, untuk settingnya. Oke, naik akselerasi. Ini papan-papan akselerasi ya. Papan akselerasi ini ya, stoknya cuma sedikit. Ada PGJO, ada, nah tuh sahamnya aneh-aneh lah pokoknya kalau papan akselerasi. Ya cuma begitu-begitu aja. Ada plan, terus nah tuh arah tuh plan tuh, ini papan akselerasi. Jadi teman-teman bisa ikut, tapi ingat ya papan akselerasi tidak ada batas bawah batas atas kalau nggak salah. Nah, jadi maaf 10%, batas atas 10%, arah itu 10%, turun juga 10% maksimalnya tuh. Oke, nah itu tapi papan akselerasi biasanya nggak terlalu diperhatikan. Itu sih. Nah, menu terakhir fitur ARO ya. Jadi tadi sudah semua fitur ARO. Untuk hari ini kita akan bahas dulu fitur-fitur di RHB. Nanti ke depan kita coba akan khususkan untuk ke misalkan trailing stop-nya atau apa gitu ya. Nah, kalau teman-teman nanya trading bareng, nah hari ini karena teman-teman untuk informasi yang ini dulu. Fitur RHB TradeSmart Syariah, nanti ke depan kita akan jadwalkan lagi untuk yang oke, cara kita lagi ngincar apa nih gitu ya. Oke, sementara nih ARO-nya saya mau lot yang bull-nya doang, BRMS nggak usah, atau saya nyari hold juga nggak usah, bull aja kita cek. Oh, WNTR, real MDKA satu-satu kita cek. Nah, tapi ARO ini technical signalnya tidak menjamin teman-teman langsung untung ya, harus dicek dulu. Nah, kalau saya gitu cuma memperingan screener saya. Misalkan, oh sebenarnya harus cek cuma CTRA, Antam, JPFA, itu aja. Terus, kemudian ada technical library, misalkan saya mau nyari stoknya Dimas. Apa sih Dimas ini? Nah, ini ada pivot point, ada S1, S2, S3, R1, R2, R3. Ini namanya pivot point. Jadi ini support resistennya itu berapa. Nah, ada bull, ada down, ada bull and bear. Dan ini free ya, nggak usah bayar, nggak usah apa-apa. Nah, ini bull versus bear powernya merah, berarti lemah kalau nggak salah ya. Yang enak itu ngeliat di aplikasi sih. Ini merahnya kadang merah karena jual atau karena beli. Nanti biar coba dibantu Mbak Dian ngejelasin atau Mbak Nabila. Oke, itu. Nah, yang terakhir signal detail. Signal detail itu misalkan kita cek Dimas. Nah, Dimas itu ada nih bull areanya berapa, target area berapa, support area berapa. Berarti beli di support, jual di bull area. Itu ya, teman-teman ya, target area ini boleh. Bull area ini selama harga masih di sini, sinyalnya bakalan bull. So, current price-nya 220 ya masih bull, kan masih masuk 21822. Nah, teman-teman tinggal buy or sell. Oke. Teman-teman, itu menu-menu yang bisa saya sampaikan di fitur RHB TradeSmart Syariah ini. Semoga membantu. Nah, setelah ini rekaman akan saya tutup dan kita akan buka untuk teman-teman diskusi ya. Oke, untuk ini rekaman saya tutup dulu. Oke. Jangan keluar dulu ya. Ini saya hanya untuk closing statement aja. Oke, Oke teman-teman, semoga fitur-fitur RHB TradeSmart Syariah ini bisa membantu teman-teman dalam trading sehari-hari. Oke, kalau ada update lagi kita akan bikin materi selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.